Yang terhormat Bapak Ketua Alumni Fakultas Tarbiyah YAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan 1989. Yang kami hormati Ketua Panitia Reuni yang kelima Alumni Fakultas Tarbiyah YAIN Sunan Ampel Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'amin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah lillahi rabbil alamin. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam silaturahim untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di rumah makan Joyo Hartono Gresik dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu datangnya dinul haq di bawahnya. Hadirin yang berbahagia, langsung saja di sini saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara reuni yang kelima di rumah makan Joyo Hartono Gresik. Susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Dilanjut pembacaan sholawat bilqiyam. Kemudian sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama ketua panitia reuni yang kelima alumni Fakultas Tarbiyah YAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan 1989. Kedua, sambutan ketua alumni Fakultas Tarbiyah YAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan 1989. Selanjutnya tahlil dan istighosah. Kemudian ditutup doa. Dan acara lain-lain tukar kado diselingi dengan ramah tamah dan hiburan. Demikian susunan acara pada pagi ini. Langsung saja agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan.